Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ganteng banget sih anjir. Hidungnya ya Allah. Pegang ya Allah hidungnya. Lele aku. Kehadiran Lesti dan Bilar di lapangan hijau Lodayo menjadi daya tarik tersendiri para fan Leslar yang sudah menunggu sedari tadi, apalagi pas momen yang mengejutkan terjadi. Apakah hal tersebut akan membuat Lesti kejora? Jadi Lesti sang kekasih jadi cute, jadi cemburu karena ulah fan yang mencium Bang Bi dan mencubit Rizky Billar tentunya. Ya, kita masih bertanya-tanya dan bagaimanakah tanggapan Lesti Kejora ketika sang kekasih dicium dan dicubit oleh fan-nya, sahabatnya. Tentu hal ini membuat kita semua penasaran. Sebagai seorang yang normal, seorang wanita, apabila ada sosok pria, sang pujaan hati, diganggu, dicubit, atau malah dicium oleh orang lain, tentu hal itu akan menjadikan kita sebagai pasangannya merasa cemburu. Apalagi memang mereka berdua adalah sejoli yang sama-sama dimabuk cinta. Hati mereka sudah dipersatukan, jadi wajarlah ketika ada perilaku fan yang berlebihan. Tentu rasa cemburu itu mencerminkan rasa cinta yang mendalam. Walau seakan tak terjadi apa-apa, namun sebagai seorang wanita tentunya merasakan sesuatu yang berbeda, kejelasan ketika sang kekasih ada yang berusaha merajuk, mengganggu, ataupun berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan yang nyata. Tentu hal ini adalah ulah dari para fan dan sahabat Rizky Billar ataupun Leslar. Namun hal itu adalah sebatas kewajaran saja. Bisa guyon, bisa memang karena gemes melihat pesona dan ketampanan Bang Bi yang nyata dan luar biasa. Ya, kita memberikan ucapan selamat apabila Dedek Lesti memang merasa cemburu atas kejadian-kejadian yang telah menimpa sang kekasih, terjadi atas kekasihnya yakni Rizky Billar yang dicubit oleh para fan hingga dicium oleh sahabatnya Harun. Ya, entah itu adalah sebuah konten atau ngonten untuk mencium Bang Bi, tapi jelasnya membuat speechless kita semua para fan mereka tentunya. Ya, yang terpenting sekarang bagaimana kita mendoakan mereka berdua segera memantaskan diri menjadi seorang kekasih yang mengikat janji
sebagai suami istri tentunya, guys. Masalah cemburu atau tidaknya Dedek Lesti itu, ya itu adalah sebesar apakah dan sepengertian bagaimana dia dalam menyikapi hidup sebagai bintang, idola bagi mereka. Asalkan tak berlebihan, insya Allah Lesti adalah wanita yang sabar, bisa menerima apa adanya. Makanya tak henti-henti, semoga mereka berdua, Lesti dan Bira, yang sedang dimabuk cinta ini segera merasa siap dalam segalanya. Dan moga di malam hari ini dan esok hari mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta pikiran yang lapang untuk menerima sekian banyak anugerah dari Yang Maha Kuasa, termasuk fan mereka yang sangat luar biasa ini. Itu saja mungkin dari kita. Jangan lupa agar kalian dapat kabar-kabar terbaru tentang kekiutan mereka berdua, keuangan, kebaperan serta kegesrekan hubungan mereka. Untuk tak lupa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru terkini tentang mereka berdua secepatnya kalian dapat update-nya terbaru tertokcer tentunya, guys. Itu aja dari kita. Semoga kalian juga diberikan kesehatan, limpahan rezeki dan juga diberikan kesabaran untuk selalu nonton kegiatan dan mendoakan mereka berdua ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.